KKB dalam masalah besar, akhirnya TNI kirim pasukan baru. Kekuatan satu personelnya setara 15 prajurit. Seluruh rakyat Indonesia dan saya ingin menyampaikan rasa bangga pada para prajurit Komando Pasukan Khusus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia dan bangsa Indonesia bangga mempunyai pasukan pada jingga. Karena saya tahu, kita tahu, tidak ada Korps Paskas Perasuk Jiwa Sabta Marga selalu siap sedia membela Merah Putih, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pasukan khusus TNI AU, Korps Paskas, mempunyai kemampuan tiga mantra sekaligus, yaitu darat, laut, dan udara. KKB dalam masalah besar, akhirnya TNI kirim pasukan baru. Kekuatan satu personelnya setara 15 prajurit. Upaya menumpas teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua terus dilakukan aparat TNI Polri. Setelah menugaskan pasukan setan, TNI kembali menambah kekuatan dengan menurunkan pasukan Macan Kumbang. Tugas operasi ini adalah tugas yang sangat luhur untuk menjaga NKRI khususnya di wilayah perbatasan Papua dan jaga motivasi, semangat, kemudian tetap waspada selama pelaksanaan tugas di daerah operasi. Karena kewaspadaan salah satu tugas kunci sukses daripada pelaksanaan tugas di daerah operasi. Terbaru TNI kembali menerjunkan pasukan tempur elit dari Batalion Infanteri Khusus atau Yonif RK-762 atau Vira Yuda Sakti. Dikabarkan satu personel pasukan khusus ini setara dengan kekuatan 15 prajurit. Kelompok kriminal bersenjata atau Papua kini dalam masalah besar. Setelah pasukan setan dikirim ke Papua, kini pasukan elit tempur dengan skill mengerikan ikut serta dalam memburu KKB Papua. Saya sampaikan selaku Danren Mas 1 Surya Kencana, mungkin sebutlah mereka prajurit-prajurit Garuda, pasukan-pasukan Garuda yang akan berjuang terbaik dalam bingkai NKRI. Karena mereka membawa kebaikan, kedamaian kepada masyarakat Papua. Satgas Pamrawan Papua dilaksanakan oleh Satuan Korpaskas, khususnya yang baru selesai yaitu dari jajaran Wing 1 Paskas yang melaksanakan tugas pengamanan daerah rawan yang berada di Papua.